Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat tani, sahabat peternak, dan sahabat rumah kampung. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung. Bagaimana kabar panjenengan semua di kesempatan hari ini, hari Minggu? Ini kita kembali hadir di tengah-tengah panjenengan menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Mengingat ada beberapa tanaman durian yang di kesempatan kali ini kurang lebih pasca panen raya kemarin sekitar 2-3 bulan kalau salah, kurang lebih ini ada beberapa tanaman durian yang kita temui kemarin di kebun. Ada musangking, kemudian bawor, montong, dan ada beberapa durian lokal juga yang kelihatannya ada yang proses berbunga kembali. Di kesempatan kali ini coba kita nge-vlog khususnya di kebun ini, apakah juga sudah mulai produktif untuk beberapa tanaman durian yang ada di kebun ini, mengingat untuk tanamannya sangat subur sekali dan ukurannya pun juga sudah mulai kelihatan besar. Coba kita berkeliling, apakah sudah mulai produktif. Selain itu juga kita bisa mencontoh nanti untuk perawatannya dan juga perkembangannya bagaimana, bisa kita adopsi dan kita tiru untuk perawatan tanaman durian khususnya di lahan kita, biar lebih bisa menambah semangat. Nah sahabat tani, kita awali dari durian di depan kita ini. Ini rata-rata durian musangking yang sudah mulai kelihatan besar. Di sana juga nanti ada durian duri hitam dan bawor juga. Ini kita mulai dari durian musangking. Kalau kita lihat sekilas dari cukup jauh ini, durian ini sudah memasuki persiapan pruning selanjutan, karena kalau kita lihat untuk batang-batang utamanya memang sudah mulai terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini yang bagian tengah ini sudah cukup rimbun dan ada beberapa batang yang perlu dipruning. Dari nilainya ini sudah bagus sekali dari segi pertumbuhan trubus dan daunnya luar biasa, ini sangat hijau dan daunnya sangat hijaunya hijau mengkilap seperti ini. Zat hijau daun klorofilnya sangat luar biasa, ini sangat gemuk-gemuk seperti ini, bagus. Kemudian dari segi produktivitasnya kalau kita lihat ini belum proses ada kelihatan bakal bunga sahabat tani di kesempatan kali ini, atau mungkin di beberapa bulan ke depan, karena memang baru beberapa tanaman yang sudah mulai berbunga di kesempatan kali ini. Memang baru kemarin panen rayanya. Kemudian lanjut, nah di sini ada, ini juga musangking sahabat tani. Ini juga luar biasa, ini pertumbuhannya sangat top sekali. Lahannya juga bersih seperti ini. Ini juga perawatan yang kelihatan harus dilakukan, ini kelihatannya pruning cukup rimbun seperti ini. Dari keseluruhan pertumbuhannya luar biasa bagus, kelihatan juga belum ada tanda-tanda bunganya. Rambut trubusnya juga sudah luar biasa ini. Baik, kita lanjut. Nah di sini juga musangking, ini musangking dan juga bagus ini. Sahabat tani, di kesempatan kali ini kita di kebun melihat tanaman durian karena kemarin sudah cukup terik matahari, namun alhamdulillah kita ngevlog di kesempatan siang hari ini ditemani oleh rintik gerimis ini. Alhamdulillah ini jadi yang rencana awal. Tadi kita akan melakukan penyiraman dan juga tadi di atas kita sudah mempersiapkan
penampung air dari Blumbang, tanah yang kita gali dan kita beli terpal, persiapan irigasi, dan alhamdulillah ini sudah turun hujan, jadi bisa perawatan selanjutnya, bisa pembersihan nanti untuk persiapan memasuki benar-benar musim kemarau. Kemudian untuk selanjutnya, di sini juga ada musangking ya sahabat tani. Ini musangking juga cukup bagus ini, namun belum kelihatan proses persiapan panen di musim kali ini, memang belum. Dan untuk batangnya ini juga cukup bagus, daunnya juga hijau, luar biasa ini. Yang besar-besar sudah cukup banyak ini, sudah sekitar kurang lebih ada 50-an batang. Dan di bagian bawah yang baru proses tanam ini juga luar biasa, pertumbuhannya juga bagus-bagus. Ini kita shot dari atas, ini sudah kelihatan. Ini. Dan di sini ada ini musangking lagi, ini juga bagus. Ini juga musangking. Dan di sana ada duri hitam. Coba kita lihat ini alpukat ini di sela-selanya. Nah ini. Ini yang sebelah sini, ini duri hitam. Ini kelihatan dari daunnya. Jadi yang sudah cukup besar, yang sudah mulai kelihatan hampir produktif, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, hampir 10-an batang. Dan ini masih proses pertumbuhan ini duri hitam. Sampai sini sahabat tani. Nah ini, bagus-bagus ini. Luar biasa. Kalau kebun yang atasnya ini baru proses tanam, baru satu musim di atas. Dan kalau yang bawah ini sudah jadi, ini luar biasa ini sahabat tani, sangat subur dan bagus-bagus seperti ini. Nah, hujannya cukup, krimnya cukup banyak ini, alhamdulillah barokah. Jadi tanaman yang kemarin belum maksimal pengairan, ini bisa lebih sejuk lagi, dan nanti tinggal perawatan selanjutnya. Untuk cuaca ini gerimis, di sini kalau tidak gerimis ini cahaya sangat luar biasa, ini tercukupi, jadi tidak menutup kemungkinan dibanding dengan lahan-lahan yang lain. Tentunya durian di sini harapannya nanti insya Allah cepat produktif, karena dari segi cahaya juga banyak, tanahnya juga gembur sekali, bagus. Dan airnya juga sudah dipersiapkan tadi di sana di awal video, kita lihat penampung air, dan ini juga sangat mendukung sekali untuk budidaya tanam durian, karena air ini memang sangat faktor utama, apalagi di musim memasuki musim kemarau seperti ini. Dan ini hujan sahabat tani, ini sudah gerimis. Kita tidak perlu turun ke bawah, kita lihat dari atas, ini sudah kelihatan dan bagus-bagus, hijau semua. Tanahnya kemarin sudah sempat kita bahas, ini sangat mabur sekali dan cocok untuk budidaya tanaman durian. Untuk ketinggiannya sendiri 570, namun ini di bagian cekungan, jadi pemupuknya di sebelah sana, namun cahaya matahari tidak dilakukan lagi dari sebelah sana, sangat luar biasa ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, mengingat durasi kita memaksimalkan sampai 10 menit dan kelihatannya cuaca sudah mulai gerimis, jadi ini video kita akhiri untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses selalu semangat, tani muda. Salam hijau, salam lestari.